Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ali Aja. Ya, di sini saya akan menginformasikan atau men-share cara mengetahui lolos dan tidaknya atau pengumuman kartu prakerja kita masuk ke gelombang berapa. Ya, pertama-tama jangan lupa yang belum subscribe channel ini aja, silahkan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Ya, kita mulai ulang-ulang, kita aktifkan apa aja kita masuk ke Google Chrome. Setelah itu kita masukkan alamat link ini ya. Ini kita akan sematkan ke kolom deskripsi, bisa diklik saja ini ya. Kita klik, kita tunggu sebentar. Dan tambahan seperti ini, kita klik masuk. Kita tunggu seperti ini. Kemudian kalau sudah lolos atau masuk dalam gelombang 1, 2, atau 3 akan mendapat keterangan seperti selamat datang kepada MBT. Ini nama saya. Ini berarti sudah masuk pada gelombang yang terdaftar. Jadi saya masuk gelombang kedua karena saya daftarnya dari gelombang pertama. Yang pertama itu gagal, kemudian ini dapat informasi lolos masuk gelombang kedua. Kemudian ini dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan. Bila belum ada dana yang membuat surat itu kali 25 jam hubungi administratif. Kalau sudah dapat selamat datang ini pasti akan dapat kartu prakerja. Dapat insentif atau menghubungkan rekening, kita tunggu lagi ya. Ini proses satu, ini kalau masih kosong biasanya tulisannya baru proses atau satu baru diproses, nunggu 2 kali 24 jam ya. Sudah satunya sudah terisi, kemudian saya isi ini, kita hubungkan ke wallet atau rekening ya. Ini bisa OVO, pilihannya bisa OVO bersama-sama bank BNI, OVO, Link saja dan lain-lain ya. Karena saya pakai OVO, saya pakai OVO dan masukkan nomor HP ya. Ini nomor HP yang saya daftarkan ke aplikasi OVO. Secara mendaftar ke aplikasi OVO gampang, tinggal kita download ke Google Play Store, kita ketik OVO akan keluar, kita tinggal daftar akun saja dan memasukkan nomor HP sesuai prosedur yang atau petunjuk yang ada di situ. Kalau sudah seperti ini, kita mulai ke mitra pelatihan atau pilihan pelatihan ya. Ini bisa Tokopedia, Skill Academy, bila acara apa, Bukalapak, Pintaria, sekolahmu, dan Kemenker atau Bicar ya, guru untuk melakukan pelatihan. Kita lihat saja, nggak apa-apa. Sebelum kita menuju ke pelatihan, kita harus searching dulu di Google atau di YouTube atau di mana saja lah ya, supaya kita dapat pengalaman. Jangan sampai kita sudah melakukan pelatihan dan itu tidak gagal, itu tidak lolos atau gagal, belum terselesaikan, kita tidak bisa mengikuti pelatihan yang lain. Kita harus menyelesaikan pelatihan yang pertama.
itu baru kalau lolos baru dapat sertifikat dan baru bisa cair insentifnya. Ya, kita kembali ke kategori pilihan. Ini ada bahasa kecantikan bisnis kesenian, tata buka, fotografi, jasa, IT dan data, finansial, marketing, media, pengembangan diri dan sertifikasi ya. Jadi ini sesuai dengan keterampilan kita di bidang apa. Ini ada pilihannya, ada harga-harganya, ini silakan dipilih sesuai kemampuan kita dan sesuai keinginan kita. Isinya ini hampir sama dengan Tokopedia, hampir sama ya. Kalau lolos ini sudah akan terisi sertifikatnya ya, setelah itu baru bisa dicairkan. Ya, sekian dulu dari saya. Bila ada informasi lain saya akan saya share di channel YouTube saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.